Semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama putih palsu atau hama pelipat daun dengan bahasa Latin Knaphalocrosis medinalis. Hama putih palsu atau hama pelipat daun padi dengan bahasa Latin Knaphalocrosis medinalis. Hama ini termasuk famili Pyralidae, Ordo Lepidoptera. Hanya stadia larva yang bertindak sebagai hama dapat menyerang pertanaman padi sawah, padi gogo, dan padi gogo rancah mulai dari persemaian padi sampai panen. Bagian tanaman padi yang diserang adalah pada daun padi, menyebabkan bagian daun yang terserang berubah berwarna putih transparan memanjang sejajar tulang daun, karena zat hijau daun sudah dimakan oleh hama ini dan hanya disisakan kulit epidermis daun padi saja pada bagian atas. Larva Knaphalocrosis makan dan merusak daun padi sehingga berpengaruh terhadap fotosintesis pada daun yang tidak diserang. Di samping itu, daun padi digulung ke bagian atas dan tepi daun direkatkan dengan benang-benang yang dihasilkan oleh larva ini. Larva ini tinggal dalam gulungan daun padi tersebut dan makan di dalamnya. Taksonomi atau klasifikasi hama putih palsu atau pelipat daun: kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Pyralidae, genus Knaphalocrosis, spesies Knaphalocrosis medinalis. Biologi dan ekologi hama putih palsu atau hama pelipat daun dimulai dari yang pertama, ngengat atau imago dewasa. Serangga dewasa atau ngengat berwarna coklat muda dengan garis hitam pada sayap. Panjang rentang sayap dari 13 sampai dengan 15 mm, sedangkan panjang badan dari 10 sampai dengan 12 butir per kelompok. Sayap berwarna kuning kecoklatan dan mengkilap dengan garis gelap yang lebar. Juga terdapat 2 sampai 3 garis vertikal. Ngengat hidup selama 10 hari. Yang kedua yaitu telur. Telur berbentuk pipih lonjong, berwarna terang, yang akan berubah menjadi krem pada waktu akan menetas. Satu ekor ngengat dewasa dapat menghasilkan telur sampai 300 butir. Lama periode telur dari 4 sampai dengan 6 hari. Yang ketiga yaitu larva. Larva yang baru menetas berwarna putih kehijauan dengan panjang dari 1,5 sampai dengan 2 mm dan lebar dari 0,2 sampai dengan 0,3 mm dan kepala berwarna coklat muda. Setelah berkembang penuh, larva berwarna hijau kekuningan dan kepalanya coklat hitam. Lama periode larva sekitar 15 sampai dengan 16 hari. Selama stadia larva mengalami 5 kali pergantian kulit sebelum menjadi pupa. Panjang larva instar ke-6 dari 20 mm sampai dengan 25 mm dengan lebar dari 1,5
sampai dengan 2 mm. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pupa. Pupa berwarna kuning muda dan akan menjadi coklat menjelang munculnya ngengat atau dewasa. Pupa terbungkus kokon dari benang sutra berwarna kuning dan berada di dalam gulungan daun padi yang dilipat oleh larva. Lama periode pupa ini dari 4 sampai dengan 8 hari. Setelah menjadi pupa, akan berubah menjadi imago dewasa yang siap untuk berkembang biak kembali. Tanaman inang, hama putih palsu atau pelipat daun. Selain pada tanaman padi, hama ini dapat hidup pada tanaman graminae seperti pada tanaman jagung, sorghum, tebu, dan beberapa gulma dari golongan rumput-rumputan, antara lain Paspalum species, Rotboilia species, Imperata species, Echinochloa colonum, Eleusin species, Lersia species, Panicum species, Penicetum species, Isocline species, Brachymeria species, dan satu gulma dari golongan berdaun lebar, yaitu Stilosanthus menurut Reisig et al. Di tahun 1981. Musuh alami atau predator hama putih palsu atau pelipat daun. Secara alami, hama ini mempunyai beberapa musuh alami berupa parasitoid, predator, dan patogen. Trichogramma species adalah parasitoid yang menyerang telur-telur hama putih palsu. Larva dan pupa hama ini diserang oleh bermacam jenis parasitoid, diantaranya dari famili-famili Brachonidae, Clachididae, Elasmidae, Encritidae, dan Ichneumidae. Beberapa predator hama ini terdiri dari famili Carabidae, Cochinellidae, Dermeptera, terutama laba-laba sering terlihat memangsa dewasa hama putih palsu ini. Sedangkan patogen serangga yang dijumpai pada hama ini antara lain Beauferina bassiana menurut CAB Internasional di tahun 2004. Pengendalian hama putih palsu atau pelipat daun. Serangan knap halocrosis menjadi berarti jika kerusakan daun pada fase anakan maksimum dan fase pematangan mencapai di atas 50% menurut Matteson di tahun 2000, mengemukakan bahwa sampai 5 ekor larva knap halocrosis per rumpun akan merusak daun sekitar 50%. Tetapi jenis padi Japonica dapat mentoleransi sampai 67% kerusakan daun. Simulasi dari komputer menunjukkan bahwa kepadatan knap halocrosis sampai 15 ekor per rumpun baru menurunkan hasil. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan yang pertama, kultur teknis, yaitu metode tanam serempak. Perbedaan waktu tanamnya tidak lebih dari 1 bulan. Padi yang lebih dulu ditanam 1 bulan lebih awal sering terserang hama putih palsu lebih parah. Pemupukan nitrogen dengan dosis tinggi dapat meningkatkan serangan hama putih palsu ini. Yang kedua, pengendalian secara hayati, yaitu dengan memanfaatkan banyaknya predator alami atau musuh alami yang menyerang hama ini dan cukup berhasil menekan populasi hama putih palsu ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan aplikasi insektisida dilakukan saat tanaman padi berumur 30 sampai dengan 40 hari setelah tanam. Menurut Matteson di tahun 2000, penggunaan insektisida secara terus-menerus akan menyebabkan larva knap halocrosis menjadi resisten atau tahan dari insektisida. Pengujian yang telah dilakukan di Tamil Nadu, negara India,
larva kenap halokrosis menjadi resisten atau kebal pada LD50 terhadap insektisida monokrotopos 0,35 1/4 gram, kuinalpos 0,50 1/4 gram, klorpiripos 1,0 1/4 gram, dan pospamidon 5,5 1/4 gram menurut Anandan dan Regupati di tahun 2007. Pengendalian dengan pemakaian insektisida kurang dianjurkan kecuali jika serangan hama putih palsu ini melebihi ambang batas di atas 14%. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.